remaja putri berusia 18 tahun di kota Kediri nyaris menjadi korban perkosaan oleh pria yang dikenalnya lewat Facebook. Awalnya, remaja berinisial ST itu mendatangi pos Satpol PP dalam kondisi tali pakaiannya terlepas. Di lengan kirinya ada luka memar bekas kekerasan. Ia mengaku hendak diperkosa di areal persawahan Gor Jayabaya. Pelajar dari Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri itu juga mengaku sempat diajak menenggak minuman keras hingga habis dua botol di warung kawasan Dermaga. Untuk mencari pria jahat itu, petugas Satpol PP berupaya memancing dengan cara menyuruh korban untuk mengunggah status di Facebook yang intinya minta dijemput di areal Taman Sekartaji. Tak lama kemudian datanglah pria lain berinisial BB yang masih berusia 16 tahun. Satpol PP menyerahkan perburuan pria yang hendak memperkosa itu kepada penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Kediri. Percobaan pemerkosaan dari pelaku ini. Untuk mendapatkan suatu proses lebih lanjut atau penanganan lebih lanjut. Harian Surya, Spirit Baru, Jawa Timur.